Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang makna dari kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Kenapa makna dari kalimat-kalimat ini perlu kita kupas? Karena perlu kita ketahui bahwasanya zikir yang sempurna adalah zikir yang memadukan antara ucapan yang di lisan dengan persapan yang ada di dalam hati. Jadi orang akan sempurna dalam berzikir adalah ketika dia menggabungkan antara gerakan lisannya dengan persapan di dalam hati. Apalagi kalau ditambah lagi dengan praktek dalam anggota tubuh dia. Maka ketika seorang berzikir, dia akan mendapatkan ketenangan batin dari zikirnya. Sebab zikir yang dia baca betul-betul dia fahami. Dalam berzikir, target seorang insan itu bukan hanya kapan selesai zikir ini. Makanya para ulama kita mencela orang-orang yang membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah bagian dari zikir, atau zikir juga bisa dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Para ulama kita mencela orang-orang yang membaca Al-Quran targetnya hanya sekedar kapan selesai. Kapan selesai. Bukan bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Wala yakun hammuka akhiru ayatin atau akhir surah. Janganlah yang engkau pikirkan yang ada dalam benak kamu hanya target kapan saya menyelesaikan surat ini. Akan tetapi, hendaklah ketika kita membaca Al-Quran adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca, kemudian berapa yang sudah kita amalkan dari apa yang kita fahami tersebut. Begitu pula zikir. Ketika seorang hamba berzikir, kapan saja termasuk juga habis sholat, targetnya bukan secepat apa dia selesai, secepat mungkin selesai, jangan. Ya, karena zikir yang seperti itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, tidak akan mendatangkan ketenangan yang ada dalam batin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati ini akan tenang. Ini ayat yang sering kita dengar. Akan tetapi banyak orang bertanya, Allah menjanjikan dalam Al-Quran ketika kita berzikir kita akan tenang. Kenapa? Saya sudah berzikir tapi belum tenang. Ketika saya galau, ketika saya banyak masalah, ketika saya gelisah, maka saya cepat-cepat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Saya cepat-cepat membaca itu, kenapa hati saya juga belum tenang juga? Jawabannya mungkin ya salah satu faktor yang menyebabkan Anda tidak mendapatkan buah manis dari zikir yang Anda baca adalah mungkin zikir Anda itu baru sebatas ucapan yang ada di lisan, belum sampai masuk ke dalam hati. Ya, belum sampai masuk ke dalam hati. Sebagian manusia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tipenya yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Banyak di antara para manusia mereka itu membaca Al-Qur'an dan bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya. Bacaannya tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan bahwa apa yang dia baca itu sebatas apa yang terucap di lisan sampai kerongkongan. Karena memang ada beberapa huruf-huruf dari Al-Quran, huruf-huruf dari Hijaiyah, huruf-huruf Arab itu kan terbaca di kerongkongan. Ha, kha, a, ya. Jadi, toh kalaupun sedikit masuk, bacaan Al-Quran itu masuknya maksimal cuma sampai ke kerongkongan.
Maksudnya tidak sampai turun ke hati. Maksudnya tidak sampai turun ke hati. Maka ketika seorang membaca Al-Quran, berzikir, janganlah dia itu targetnya yang penting saya cepat selesai. Ya. Dan ini biasanya dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang merasa terlalu sibuk. Ya, merasa terlalu sibuk. Ya, dalam pekerjaannya sehingga dia selalu kejar tayang. Wah, saya ini harus habis ini, harus ini, harus habis ini, harus ini. Padahal ketika kita sedikit merenungi apa yang kita baca, enggak lama. Ya. Ketika kita membaca subhanallah, 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 subhanallah. Kita baca 33, alhamdulillah juga seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama juga, Allahu Akbar. Allah. Ritme seperti itu, enggak lama enggak. 5 menit juga enggak nyampe. Ya. Sedangkan Anda duduk serta dengan teman-teman Anda kongko-kongko nonton TV, acara-acara yang tidak bermanfaat, itu berapa lama? Jadi enggak sebanding antara yang kita luangkan waktu kita buat berzikir sambil kita resapi maknanya dengan waktu yang kita sia-siakan buat ngobrol yang mungkin kurang bermanfaat atau nonton sesuatu yang bahkan lebih banyak madharatnya atau efek negatifnya, lebih banyak yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Jadi alasannya apa? Kita itu membaca zikir dengan penuh persapan sehingga ritmenya lebih pelan. Ya. Sebagian orang lebih parah. Jangankan dia meresapi maknanya. Redaksi zikirnya saja enggak dibaca dengan sempurna. Redaksinya, lafadznya, itu saja enggak dibaca dengan sempurna. Apalagi meresapi maknanya. Ketika berzikir bukannya subhanallah, tapi cuma sub. Ya. Ketika membaca alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tapi apa? Dulillah, 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 dulillah. Ya. Ketika membaca Allahu Akbar, bukan dibaca Allahu Akbar, tapi bacanya cuma bar, 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 bar. Ini zikir apa? Ya. Seperti itukah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sering orang yang seperti ini karena dia takut ketinggalan imam. Takut ketinggalan siapa? Imam. Karena zikirnya mungkin dipimpin oleh imamnya. Ya, memang betul sebagian ulama menjelaskan bahwa berzikir setelah sholat, kalau dipimpin oleh imam dengan maksud untuk pembelajaran, ya, bagi makmum yang mungkin belum lancar, belum hafal, menurut sebagian ulama, seperti ulama Syafi'i, ya, tidak mengapa. Ya, sampai makmumnya ini bisa, ya, sampai makmumnya hafal. Kalau sudah hafal, sudah kembali kepada semula. Ya, sendiri-sendiri, dengan penuh persapaan. Ya, sehingga dia itu tidak habis sholat terkejar, ya, terburu-buru. Karena takut ketinggalan. Waduh, imamnya sudah alhamdulillah, saya subhanallahnya belum selesai. Ya. Sendiri-sendiri itu lebih mudah bagi kita untuk meresapi apa yang kita baca. Ya. Jadi target kita dalam berzikir itu adalah kita bisa membaca redaksinya dengan benar, kemudian kita memahami dengan baik. Ya. Jadi targetnya itu bukan gerakan kepala yang harus ke kanan ke kiri, bukan. Ya, perlu difahami bahwa zikir itu bukan amalan geleng-geleng kepala, tapi zikir itu adalah amalan perpaduan antara amalan lisan yang digerakkan ketika dia membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, dengan amalan hati, ya, yang di dalam hati kita meresapi, memahami apa yang
kita baca dengan lisan kita. Ya. Jadi penting sekali kita untuk memahami makna kalimat tasbih itu apa. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah, kita bisa mengucapkannya dengan penuh persiapan dalam hati. Tasbih disebutkan oleh para ulama artinya adalah kita mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Mensucikan dari apa? Mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Dari segala kekurangan-kekurangan dan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna subhanallah. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan kalimat subhanallah, maka dia berusaha untuk mengusir, untuk membuang jauh-jauh dari benaknya, dari hatinya, dari kepalanya, segala sesuatu yang berimage negatif, sesuatu yang merupakan kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika muncul di dalam benak kita, Allah punya kekurangan ini, kekurangan itu, maka buang jauh-jauh. Kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan-kekurangan ini. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat buruk ini. Seperti apa Ustaz kekurangan? Contohnya yang Allah sebutkan dalam ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 295. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur. Ngantuk dan tidur itu kekurangan. Jadi Allah Azza wa Jalla. Ngantuk dan tidur itu kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai ngantuk atau sampai tidur, ketika ada hambanya berdoa dan doanya mendesak, bagaimana mungkin saat itu Allah sedang tidur, padahal hamba ini terdesak untuk segera dikabulkan doanya. Maka dalam Al-Quran ditegaskan, La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak juga tidur. Karena itu kekurangan. Maka jangan sampai terbetik di dalam benak kita bahwa wah Allah ini tidur, Allah itu ngantuk. Dibuang jauh-jauh, subhanallah. Ya, subhanallah. Termasuk juga adalah prasangka bahwa Allah itu butuh dengan hamba. Prasangka bahwa Allah itu butuh kepada hamba. Ini harus kita buang dari benak kita. Karena Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Yang butuh justru manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu fakir. Kalian semuanya itu butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah maha kaya. Sedangkan Allah maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu apapun. Dan Allah maha terpuji. Dan Allah maha terpuji. Jadi Allah enggak butuh. Ya, ketika ada perasaan itu muncul di dalam hati kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat mencabut nyawa. Berarti Allah butuh kepada malaikat itu. Kalau enggak ada malaikat, Allah kebingungan. Subhanallah. Buang jauh-jauh perasaan itu. Karena itu tidak pantas. Tidak layak buat Allah SWT. Adapun sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang tidak baik. Yang harus kita jauhkan Allah. Ya, dari sifat-sifat buruk tersebut. Contohnya sifat pelit. Sifat apa? Pelit. Orang yang beriman, dia tidak akan mungkin terlintas di dalam hatinya perasaan bahwa Allah itu pelit. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang punya perasaan seperti itu, sebagaimana perilakunya orang Yahudi. Ya. Sebagaimana perilaku orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Dalam surat Al-Maidah ayat 64, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana tingkah polanya orang Yahudi. Waqalatil Yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi, mereka berkata, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya Allah itu pelit. Subhanallah. Allah itu kikir. Subhanallah. Itu kata orang Yahudi. Maka langsung dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, dibantah. Ghullat aydihim.
Yang terbelenggu adalah tangan mereka, yaitu tangan orang Yahudi yang pelit mereka. Jadi orang Yahudi ini mereka pelit, tapi nuduh orang lain pelit. Ini namanya maling teriak apa? Teriak maling. Ya. Maling teriak maling. Lempar batu sembunyi tangan. Dia yang pelit, nuduh yang lain pelit. Dan yang dituduh Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Maka kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Tidak demikian. Justru kedua tangan Allah Azza wa Jal terbuka lebar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginfakkan, memberikan, mengaruniakan ya apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki. Jadi ketika ada perasaan di dalam hati kita, Allah, kenapa saya minta kepada Allah kok belum dikasih? Apakah Allah pelit? Subhanallah. Buang jauh-jauh perasaan itu. Maha suci Allah. Termasuk juga kita harus bersihkan hati kita dari prasangka bahwa Allah Azza wa Jalla zalim. Prasangka bahwa Allah Azza wa Jalla zalim. Kita harus bersihkan hati kita. Ya. Jangan sampai muncul di dalam hati kita perasaan itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim, na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin. Kadang-kadang ini muncul. Kadang-kadang ini muncul di dalam benak orang-orang yang minim pengetahuannya tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah para hamba yang mungkin dia merasa sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mungkin ekonominya pas-pasan. Ekonominya segitu-gitu saja. Dia mengatakan, ya Allah, saya kok dari dulu sholat, puasa, ya berusaha untuk ya mengamalkan ngaji dan seterusnya. Kenapa kok sampai sekarang ekonomi saya masih seperti ini juga? Ya, dan itu si fulan buru-buru sholat, Islam aja bukan. Ya, Islam aja bukan. Kenapa dia kaya banget? Allah ini gak adil. Allah ini gak adil. Subhanallah. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh dari hati kita. Perasaan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu zalim. Gak mungkin. Ya. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Dan Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Apalagi hamba-hamba yang beriman. Ya. Sekarang saya tanya. Rizki, kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir tadi. Rizki, kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir tadi. Itu dari siapa? Siapa yang memberikan itu kepada mereka? Tentu jawabannya Allah. Allah yang memberikan itu kepada mereka. Allah lah yang mengaruniakan kekayaan itu kepada orang kafir. Sekarang coba Anda pikir. Anda renungkan. Orang kafir ini, dia dikasih sama Allah. Padahal dia tidak sholat. Bahkan dia tidak syahadat. Akidahnya jelas. Tidak benar. Ya, tidak puasa. Tidak ikut ajaran Islam. Orang yang seperti ini aja dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Masa mungkin orang yang beriman tidak dikasih sama Allah? Orang yang patuh kepada Allah, orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berdoa. Gak dikasih sama Allah? Mustahil, gak mungkin. Ya. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah itu tidak akan menterlantarkan hambanya, apalagi hambanya yang beriman. Ya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah menanggung rizkinya. Kalau semut, kalau kecoa, ya, kalau cacing, itu saja dikasih rizki sama Allah saja. Apalagi manusia, ya, apalagi manusia. Kalau orang kafir, manusia yang kafir saja dikasih rezeki sama Allah. Apalagi manusia yang beriman. Ya. Allah berjanji dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau seandainya orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, apakah mungkin Allah Azza wa Jalla mengingkari janjinya dengan tidak memperhatikan hamba-hamba yang beriman?
Tapi enggak mungkin jamaah yang kami hormati. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, buktinya saya, bukan hanya saya Ustaz, dari Mbah Buyut saya, miskin terus Ustaz. Dan kami alhamdulillah muslim, taat, insyaAllah kepada Allah SWT, berusaha untuk beribadah, sholat, puasa, ya semampu kami. Kenapa sampai sekarang? Bahkan anak saya pun Ustaz miskin. Mana buktinya katanya Allah itu tidak menelantarkan hambanya? Pertama, jawabannya pertama, apakah rezeki itu hanya berupa harta, kekayaan? Ya, rezeki itu bukan hanya kekayaan, rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu bisa berupa kesehatan, rezeki itu bisa berupa ketenangan batin, rezeki itu bisa berupa hidayah. Ya, kita tergerak untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu rezeki. Ya. Rizki itu jangan dibayangkan rizki itu cuma duit dan duit. Ya. Ketika Anda tubuhnya sehat, itu rizki. Ketika mata Anda bisa digunakan untuk melihat, itu rizki. Bahkan itu bisa jadi lebih mahal daripada rizki yang Anda miliki. Ya. Rizki berupa uang yang Anda miliki. Kesehatan mata Anda kalau diuangkan berapa? Ya. Kesehatan telinga Anda kalau diuangkan berapa? Ya. Itu semuanya adalah rizki dari Allah SWT. Ya. Belum lagi rizki yang berupa hidayah. Ya. Kita tergerak untuk sholat, kita tergerak untuk berpuasa. Itu lebih mahal daripada uang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rak'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Itu lebih berharga daripada dunia seisi. Bayangkan, sholat sunnah loh, apalagi yang wajib-wajib. Ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu baru di dunia, belum di akhirat. Rizki itu bukan cuma di dunia, di akhirat juga ada rizki. Dan apa yang ada di dunia itu baru 1% dari apa kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat. Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha wahidatan fid dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat kasih sayang yang Allah turunkan di dunia cuma 1%, sisanya 99% untuk siapa? Untuk orang yang beriman, ya, untuk orang yang beriman. Maka ketika muncul perasaan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala zalim, tidak adil, maka buang jauh-jauh perasaan tersebut, image tersebut dari hati kita. Dan segera ucapkan subhanallah. Segera ucapkan subhanallah. Ini sebenarnya tarjid kita tahmid, kemudian juga akan takbir. Kan tapi karena keterbatasan waktu, saya kira kita cukupkan dengan tasbih dulu. Mudah-mudahan besok pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tahmid, lalu kita tutup dengan takbir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membantu kita untuk menikmati zikir yang kita baca. Seorang itu ketika berzikir, cobalah dinikmati. Ya, dinikmati. Jangan tergesa-gesa. Makanan saja, makanan enak saja Anda nikmati kok. Ya, bagi para pencinta kopi. Ya, bagi para pencinta kopi. Kalau minum kopi itu kan enggak langsung gelek-gelek. Enggak kan? Pencinta kopi itu kalau minum kan dengan penuh segenap perasaan, dia seduh, dia seruput kopinya dengan bahkan sebagian orang sampai meremelek, ya. Dia saking nikmatnya. Ya. Makanan enak saja Anda nikmati, masa zikir itu lebih nikmat daripada makanan, ya. Zikir itu lebih nikmat daripada makanan, masa tidak dinikmati zikir. Saya pernah menyampaikan sebuah kajian, judulnya Nikmatilah Ibadahmu. Nikmatilah Ibadahmu. Ada di yufid.tv, ada juga di YouTube. Di situ saya berbicara tentang bagaimana kita bisa meraih nikmatnya ibadah. Bukan berarti yang berbicara sudah sampai taraf itu, akan tapi kita semua berusaha belajar untuk mencapai taraf itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita
bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah masbuk sholat isya tertinggal satu rakaat, ternyata ketika imam salam saya ikut salam dan teringat ketika pulang dari masjid. Bagaimana cara menyempurnakan sholat saya? Apakah menambah satu rakaat atau mengulangi sholat? Jazakallah khairan atas jawabannya. Wa jazakumullahu khairan. Para ulama kita menjelaskan kalau jarak jedanya itu sudah panjang. Ya, Anda sudah beraktivitas macam-macam. Di sholat Anda bahkan mungkin sudah sholat sunnah bahkan. Kemudian Anda sudah ngobrol sama orang. Maka dalam kondisi itu tidak cukup hanya sekedar menambah satu rakaat. Akan tetapi perlu untuk diulangi sholatnya dari awal. Perlu untuk mengulangi sholatnya dari awal lagi 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau jedanya pendek, ya, belum lama Anda salam kemudian baru teringat, ya belum macam-macam ya, mungkin baru zikir sedikit kemudian Anda ingat, maka kata para ulama bisa langsung menambah 1 rakaat. Jadi tergantung sepanjang apa jedanya. Kalau sudah sampai seperti ini, sudah sampai pulang, kemungkinan sudah ngobrol dan seterusnya, maka lebih baik diulang 4 rakaat. Wallahualam. Saya hamba Allah di Bengkulu mau bertanya, niat sholat yang benar itu diucapkan di lisan atau diniatkan di dalam hati? Dikembalikan kepada definisi niat. An-niyatu hiyal qasdu ala fi'li syai'i. Niat itu adalah keinginan. Ya, keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Bermaksud untuk melakukan sesuatu. Nah sekarang keinginan itu tempatnya di mana? Keinginan seingin, ya, ingin tempatnya di dalam hati. Ingin tempatnya di dalam hati. Ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya apakah ada zikir khusus setelah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dari Doni di Lubuk Linggo, terima kasih atas jawabannya. Mungkin maksudnya setelah sholat sunnah mungkin ya. Di sini tertulis setelah sunnah. Mungkin maksudnya setelah sholat sunnah ada zikir khusus atau tidak. Syekh Abdul Aziz bin Ubaas rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa setelah sholat sunnah dianjurkan untuk istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dianjurkan. Adapun kelanjutannya tasbih, takbir, tahmid 33 dan seterusnya, itu setelah sholat fardu. Khusus setelah sholat fardu. Adapun setelah sholat sunnah dan juga setelah sholat fardu, maka dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu a'lam. Dari Khulaili Umami. Saya ingin bertanya, suatu waktu saya ingin bepergian, namun azan baru saja dikumandangkan karena saya terburu-buru, akhirnya saya sholat sebelum azan berakhir, apakah hal itu boleh? Kalau boleh, boleh. Ya, kalau boleh, boleh. Akan tapi mungkin kurang afdol, karena ketika azan kan kita dianjurkan untuk menjawab muadzin, untuk menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ketika kita saat muadzin adzan kita sudah sholat, berarti kan kita luput dari menjawab muadzin, dari menjawab muadzin. Tapi insya Allah boleh, apalagi kalau dalam kondisi-kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat yang penting sudah masuk waktu sholat. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang gerakan sholat, yaitu berdiri dari sujud, apakah yang sunnah dengan mengangkat tangan takbir atau tidak mengangkat tangan takbir. Syukran dari Abu Ammar di Nusa Tenggara Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung rakaat keberapa. Para ulama kita mengatakan kalau setelah rakaat kedua berdasarkan beberapa hadis dari Nabi SAW, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau bangkit dari rakaat pertama, bangkit dari rakaat ketiga, setahu kami tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan saat bangkit dari sujud. Wallahu a'lam bishawab.
Apa hukumnya mengurangi bilangan-bilangan pada doa zikir pagi, sore? Misal yang awalnya 100 menjadi 3. Kalau ada dalilnya maka boleh, kalau enggak ada maka enggak boleh. Yang ada dalilnya contoh ya, yang pagi petang itu kan la ilaha, salah satu bacaannya kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan dianjurkan kalau enggak sekali 10 100. Itu ada dalilnya, enggak apa-apa. Anda boleh milih 1, 10, boleh 100. Tapi kalau misalnya enggak ada dalilnya, dalilnya misalnya menyebutkan 100 misalnya. Maka Anda harus baca 100, enggak boleh dikurangi. Ya. Jangan dikurangi karena angka itu dari Nabi SAW. Angka itu dari Nabi SAW. Dan ini termasuk zikir yang sifatnya, kata para ulama, muqayyad. Muqayyad itulah zikir yang sudah ditentukan aturannya. Ya. Jadi ikuti saja aturannya. Ikuti aturannya. Ya. Jadi berusahalah. Ya, berusahalah untuk, kalau memang Nabi SAW katakan 100 dan tidak ada hadis lain yang menyebutkan boleh berkurang dari itu, maka baca 100. Ya. Baca 100 kali. Ya, jadi kalau Nabi SAW menyebutkan 4 rakaat, ya ikuti 4 rakaat dalam sholat kita. Nabi SAW tawaf, mengajarkan 7 kali, ya 7 kali. Jadi ikuti saja pakem yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan boleh nambah, boleh mengurangi. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.